Demo mahasiswa hari ini, Bandung kirim 6.000 massa ke Jakarta. Aksi demo mahasiswa pada hari ini, 30 September akan digelar secara besar-besaran di depan gedung DPR dan sekitarnya. Dari Bandung ada sekitar 6.000 massa mahasiswa yang akan ikut bergabung. Juru bicara Poros Revolusi Mahasiswa Bandung, Ilyasa Ali Husni, mengatakan ada sekitar 6.000 mahasiswa dari Bandung dan sekitarnya yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi 30 September. Kita ada 30 bus, ada sekitar 6.000-an mahasiswa Bandung yang ikut. Mungkin nanti Senin masa lebih membludak lagi, karena banyak yang merespon antusias. Kata Ilyasa yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, akhir pekan lalu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau kepada mahasiswa yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aturan hukum saat melakukan aksi demo. Adapun yang dilakukan harus mengutamakan koridor aturan hukum itu aja. Kata Ridwan di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Minggu 29 September. Ridwan Kamil mengatakan gesekan dan bentrokan saat proses penyampaian aspirasi disebabkan oleh kesalahpahaman antara pengunjuk rasa dengan aparat. Selain itu ada juga tindakan-tindakan yang menurutnya melewati batas aturan. Semua menjadi dinamika karena ada aturan-aturan yang dilanggar oleh yang melakukan, bahkan yang mengawasi. Kata dia, dia juga mengimbau agar massa aksi tidak melakukan aksinya dengan tindakan anarkis yang bersifat destruktif. Karena menurutnya banyak orang lain yang mempunyai hak untuk menjalani harinya dengan situasi yang kondusif.